Bertempat di Aula Desa Sungai Batu, Kecamatan Pasir Blengkong, Bupati Paser Yusiran Saserkawi, didampingi Wakil Bupati Paser Kaharudin, menghadiri kerjasama kemitraan kebun plasma sistem operator oleh PT Palma Platasindo dengan Koperasi Sawit Sungai Batu Sejahtera pada Senin 14 Oktober. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Paser Fadli Imawan serta sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Bupati Paser Yusiran Saserkawi dalam sambutannya mengatakan, setiap perusahaan yang memiliki wilayah kerja 250 hektar lebih wajib membangun plasma sebesar 20% dari inti. Untuk itu tidak ada alasan apapun setiap perusahaan tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yusirensa juga mengapresiasi upaya PT Palma Platasindo atas terrealisasinya konversi plasma sehingga masyarakat 4 desa di Kecamatan Pasir Blengkong yang telah ditetapkan dapat merasakan kontribusi perusahaan. Ada yang perlu disebutkan adalah lokasi pembangunan plasma yang sepatutnya bisa menjadi salah satu pemicu dalam menumbuhkan perekonomian dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar wilayah operasi perusahaan. Kesempatan ini kami mengapresiasi upaya PT Palma Platasindo atas realisasinya konversi plasma ini sehingga masyarakat 4 desa di Kecamatan Pasir Blengkong yang telah diucapkan sesuai dengan kesepakatan dapat merasakan langsung kontribusi perusahaan dalam memajukan perekonomian. Yusiran Saserkawi juga menghimbau kepada Pemkab Paser yang secara teknis menangani perkebunan agar upaya dan hasil kerja seperti halnya yang dilakukan perusahaan ini juga dapat diikuti perusahaan-perusahaan perkebunan lainnya yang sampai saat ini belum memenuhi kewajibannya. Hakim Sukatno Muda, Kominfo Paser, mengabarkan.